Pakai susuk ke apa ke? Bukan pandai lah, pandai-pandai. Baik. Baik. Dengan lagunya Dear. Kita Dear. Buka pentas ini. Kita persilakan Azan Scan. Ini pengalaman lah kan. Masa tu abang tu ambil anak di satu tempat dan di depan tu ada sekolah. Sekolah memang anak cakap sekolah ni memang agak-agak happening juga apa. Okey. Kita pun masa tu ada kamera, just ambil gambar aja, ambil gambar. Cap, lepas tu kita tengok dalam gambar tu. Gambar budak tengah menyengah daripada tingkap lah. Macam. Sekejap lagi bila anak turun dah masuk bank, kita buka lagi. Benda tu macam hidup, dia makin ramai pula dalam kamera tu. Kita benda ni hidup ke apa kan? Itu antara pengalaman yang live. Maksudnya, abang rakam kat situ, abang dapat benda tu tapi tak sempat nak dikopi benda tu. Dia pun kalau nak appear, nak timbul depan kita pun, dia perlukan satu aura yang kuat untuk timbul, nak nampakkan diri dia. Lepas tu dia pun akan lemah. So dia pun takkan jumpa kita punya. Sebab Allah Ta'ala punya ciptaan ni memang amat terbaik. Itu je. Kita manusia ni sebagai insan yang paling... Makhluk kita nampak, kita boleh tepis lah. Bila makhluk tak nampak ni, ya Allah, tiba-tiba je ada yang ikut balik rumah ke tu. Jaga-jaga. Azan Scan. Kemboja lebih kepada rindu lah. Come dekat dunia muzik, lepas tu kita buat ke arah kerja lain. Bila buat kerja lain tu, kita kata, aku sebenarnya menyanyi. Kenapa aku buat kerja lain? Tapi once bila kita rasa macam, that time kita ada terasa tergurus hati dengan industri kita yang terlampau teruk kan. Untuk now, kita dah sekarang terlampau senang untuk menghasilkan single sebab kita kat rumah, kita boleh buat studio kat mana-mana. Pendekatan saya tu, kenapa saya tak buat sekarang? Sementara masih ada hayat, rasa teruja balik lah. Bila teruja, apabila kita mendengar balik muzik-muzik sebenarnya, bila anak-anak membesar dengan lagu kita, sampai kawan-kawan anak sendiri mengatakan kenal kita. Kita cakap, anak aku, kawan-kawan dia kenal. Kenapa nak menghilangkan diri? So, cuma bila kebaliknya saya bukan untuk bersaing. Saya untuk memeriahkan lagi industri muzik kita. Lang akhir bersada seni yang kau terangi kini sepi. Dan gurauan di sebaliknya kau kesepian, mimpi-mimpimu retak seribu, tak siapa yang tahu. Kita nak join dengan newcomer walaupun kita dah lama, tapi still macam newcomer juga pasal dah 18 tahun saya pencen. Lama sangat, cuma tahun ni terasa tergerak hati macam tahun ni kot, insyaAllah. Kau dipaksa lupakan aku, dengan rela kau menurut. Ku terpaksa lepaskanmu, walau sayangku bertaut. Dan gurauan di sebalik.
kalinya kau kesepian. Mimpi-mimpimu retak seribu. Siapa yang